empat perangai yang tidak disukai oleh Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Lalu diwal anda, jom sama-sama kita sebarkan yang mana hari ini saya nak share, yakni tentang empat perangai yang tidak disukai oleh Allah Ta'ala. Ataupun Allah Ta'ala tidak suka kepada kamu jikalau dalam diri kamu ada empat perkara ini. Jom sama-sama kita sebarkan, kita share dan kita lihat adakah ada tak nama kita ataupun ada tak perangai itu dengan kita. Apa dia? Yang pertama, Allah Ta'ala tidak suka kepada kamu, iaitu apa dia? Yakni main-main dalam sembahyang, main-main dalam solat. Nah, yang kedua, yakni tidak pandai membaca Al-Quran ataupun bahasa kita, yakni baca Quran tanpa berguru, yakni ataupun kita baca Quran tanpa mengenal erta tajwid dan makhraj dan sebagainya. Nah, baca Quran ribut-ribut, baca Quran kalut-kalut, tak baca mengikut kadar tajwidnya, bacaannya dan sebagainya. Baca Quran kelang kabut. Yang ketiga, tanda Allah benci kepada kamu jikalau kamu ada perangai ini, apa dia? Yakni berkata keji, berkata kotor ketika mana kamu berpuasa, sama ada puasa wajib ataupun puasa sunat. Bila kita berpuasa, jagalah mulut kita daripada berbicara perkara yang tidak baik. Dan yang keempat, yakni apa dia? Allah Ta'ala tak suka kepada kita bila mana kita pergi ke tanah perkuburan, orang lain dalam keadaan rasa sedih tapi kita boleh bergelak tawa di atas tanah perkuburan. Jadi hindarilah perangai ini, jangan duk melawak dengan orang di atas kubur dan sebagainya. Tuan-tuan, semoga tidak ada penyakit perangai yang buruk ini, yang empat ni tidak ada dalam diri kita. Semoga, saya doakan yang share, yang like, yang komen ini akan dijauhkan daripada empat perangai yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jom sama-sama kita sebarkan, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam.